ada di Pasar Bling Harjo, Yogyakarta. Dan di sini katanya banyak banget jualan dari batik, barang-barang unik, terus makan-makan yang enak. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis. Yeay, ini dia pintu utama Pasar Bling Harjo yang terletak di Jalan Margomulyo, Yogyakarta. Di lantai satu Pasar Bling Harjo, semuanya serba batik. Ada kain batik, kemeja batik, daster batik, dan setelan batik. Uniknya, di sini kalian bisa nawar untuk mendapatkan harga yang tepat. Di lantai 1 tuh batik semua, kalian bisa lihat batik semua. Sekarang aku mau naik ke lantai 2. Jadi ini pusat oleh-oleh juga. Banyak sih. Ada batik-batik. Ini di lantai 2 Pasar Bling Harjo. Selain menjual batik, di lantai 2 juga menjual perlengkapan ibadah. Ada mukena, sajadah, dan di sini juga ada yang menjual kosmetik. Sangat murah dan terjangkau harganya. Jadi kita lagi ada di pusat anyaman-anyaman di Pasar Bling Harjo di lantai 3. Banyak banget anyaman. Mami. Di lantai 3 ini adalah surganya home decor. Semuanya terbuat dari kerajinan tangan asli Jogja. Di sini ada bunga yang sudah dikeringkan, kaca dari rotan, serta banyak banget keranjang dan anyaman dari eceng gondok. Ini banyak banget kerajinan-kerajinan. Edelweiss. Tapi kering. Iya. Berada lagi rayong ada manggar. Udah sana yang rame kak. Ini sepi ya. Udah selesai. Oh. Udah selesai. Ya? Makasih ya pak. Iya sama-sama. Sana bang. Sana, bang. Oke, kita udah dari lantai 3, itu ada anyaman-anyaman. Tadi kalian udah lihat sendiri. Sekarang kita mau ke lantai dasar. Kalau ke Pasar Bling Harjo, jangan lupa makan pecel atau gudeg yang di depan Pasar Bling Harjo. Ini nasi gudeg. Ini. Jangan lupa mampir di Pasar Bling Harjo Bu Sri Cili. Ini lengkap banget. Ini ada tahu sama tempe, gorengan, mie, ayam yang manis banget gitu. Terus di sini juga ada usus, hati, telur puyuh, dan sayuran. Di Pecel Bling Harjo Bu Sri Cilik. Nih, nih, aku makan bareng mama. Mama. Hai.